Okay, assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi ya. Selamat sejahtera kepada saya punya subscriber. Hari ini saya ada satu perkongsian baru. Dan sebenarnya perkongsian ni pun ada di antaranya komen yang minta kat saya lah. Dia minta tutorial macam mana nak adjust tepet. Okay. Saya cerita dulu pasal tepet ni. Apa itu tepet? Tepet adalah dia panggil benda yang menolak valve masa enjin bergerak. Benda tu yang tolak valve supaya valve terbuka. Bila valve terbuka, terjadilah sedutan daripada piston, sedut bahan bakar dan angin yang ada di ruang manifold masuk ke ruang pembakaran. Okey. Kenapa perlu adjust tepet? Untuk kenderaan-kenderaan yang bukan berpakai komputer ataupun yang masih menggunakan rocker arm yang bukan pakai lifter ya. Lifter tu adalah dia panggil tepet hidrolik. Tapi kalau untuk valve, untuk vanet ni, dia masih pakai tepet rocker arm. Contoh macam ni ya. Kat sini. Ini adalah rocker arm. Ha, ni tepet. Tepet ni akan tolak valve. Dia tolak valve ni. Kenapa kita perlu adjust dia? Okey, kenapa kita perlu adjust? Kadang-kadang kilang kata, orang kata, elok je hidup dia. Tapi bunyi kasar macam ni. Dengar eh. Rapat kan? Dengar tak bunyi ketek 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 bising? Okey. Ada juga orang kata, saya dah servis carburetor, hidup elok je, kenapa perlu adjust tepet? Okey, kenapa perlu adjust tepet? Kadang-kadang kita dah buat tukar contact point, kita dah upgrade pergi CDI. Carburetor kita dah servis. Tak cukup sempurna. Power tu tak cukup. Orang cakap elok je hidup dia. Kalau tuan servis tepet lebih baik. Kadang-kadang enjin kita dah pakai 10 tahun tapi tepet kita tak pernah adjust. Sebab hari-hari setiap kali enjin hidup dia akan ketuk valve, dia akan ketuk valve. Jadi akan berlaku kelonggaran. Bila berlonggar sebenarnya tidak maksimum lah pembakaran tu. Okey, kadang-kadang ada juga orang adjust, dia adjust rapat. Dia adjust macam Proton Wira, macam Proton Iswara, dia adjust 15.015.025 untuk vanet tidak sesuai tuan-tuan. Kalau tuan-tuan adjust rapat, apa yang berlaku eh? Saya tunjukkan sini eh. Ini adalah head eh. Okay, saya tunjuk balik eh. Ini adalah, saya tunjuk dua saja. Setiap piston vanet dia ada dua valve. Setiap piston makna dia 8 valve saja. Okey. Nampak? Sekarang ni dia rapat. Okey, apabila tuan-tuan adjust rapat tepet ni, tuan-tuan adjust rapat filler gas tadi, tuan ajar rapat yang ni, dia berlaku bocor kat sini tuan-tuan. Ha, dia merenggang sikit sebab terlalu rapat. Bila merenggang, membazir. Pressure yang dia simpan kat ruang pembakaran tadi, membazir. Jadi tak berlakulah pembakaran yang maksimum yang kita nak. Semua orang kalau nak setting, dah servis carburetor, dia nak band dia jadi laju. Pembakaran jadi padu, minyak jadi jimat. Tapi sebab dia tak adjust tepet, berlaku kebocoran kat sini. Bila dah bocor, dah tentulah tak power, kuranglah powernya. Tu sebabnya saya selalu cakap, bila buat full setting, better kita adjust tepet, full service carburetor, tengok api, kalau perlu api kita upgrade, kita upgrade. Kalau sebelum ni dia pakai contact point, tukar CDI, buat advanced wiring, barulah kita dapat maksimum, barulah kita dapat padu, minyak jimat. Dan satu lagi, untuk yang model vanet ni, dia adalah piston dia 4 piston sebaris ataupun orang panggil 4 cylinder inline. Jadi kadang-kadang bila kita buat top overhaul, kita grembal, kita lupa adjust tepet, kita abaikan adjust tepet tu. Apa yang berlaku selepas kita start balik? Enjin tu jadi gegar, jadi semput. Kalau kena dapat owner yang cerewet, dia condemn lah pemain tu. Sebelum hantar kat awak elok je, kenapa selepas buat top overhaul dia jadi lagi semput? Ini kadang-kadang sebahagian puncanya tuan-tuan. Okey, sekarang saya nak ajar tutorial macam mana nak adjust tepet. Yang pertama sekali tuan-tuan kena panaskan enjin dahulu. Panaskan sekurang-kurangnya 10 ke 15 minit. Kenapa perlu panaskan enjin? Sebab sifat metal ni adalah memuai semasa dipanaskan. Itu sebabnya kalau tuan-tuan tengok eh, bila tuan-tuan start pagi, enjin tuan-tuan macam semput. Sebab apa? Valve tidak buka dengan baik lagi. Sebab enjin tu tak cukup panas. Bila enjin dah panas, barulah dia sedap. Baru dia ada power, tekan pun tak semput. Ha, itulah puncanya kenapa kita perlu panaskan dahulu. Okey, sekarang yang pertama-tama sekali, kita panaskan enjin dahulu lebih kurang 10 ke 15 minit.
Okey, selepas kita panaskan enjin lebih kurang 10 hingga 15 minit, kita dah rasa dia panas. Jadi kita yakin buff tadi pun dah cantik. Okey. Okey, tuan-tuan. Yang pertama sekali tuan-tuan kena ada 27 box dengan ratchet, filler gash, 12 common ring, T Phillips, 14 common ring. Yang pertama sekali. Lagi sekali saya ulang 27 box dengan ratchet. Okay. 12 common ring. 14 common ring. Filler gash. Dengan T Phillips. Saya suka pakai T Phillips supaya senang adjust. Pada boleh je pakai Phillips. Okey, yang pertama sekali ketatkan dulu 5 batang rocker arm ni. Ketatkan dulu. Pakai saiz 14. 14 common ring. Okey, selepas tuan yakin ketat, masukkan box ni di puli. Main puli . Halakan dia ikut lawan jarum jam . Lawan . Okey. Lepas tu dekat sini, dekat rocker arm ni, tuan-tuan boleh pilih panduan mana tuan-tuan nak. Boleh berpandukan inlet valve ataupun berpandukan exhaust valve. Okey, pilih salah satu. Sistem enjin ni adalah 1-3-4-2. Ataupun senang kita cerita, 2 naik, 2 turun. Jadi kalau saya punya style, saya suka tengok exhaust punya style. Exhaust valve yang bergerak. Okey, kita tengok . Saya gerakkan . Saya gerakkan puli pakai ratchet . Lawan jarum jam . Okey, saya ulang . Saya ulang balik . Okey, kita tengok . Okey, yang saya nampak sekarang ni adalah valve exhaust nombor 1 yang menekan turun. Tengok . Exhaust valve nombor 1, piston nombor 1 dia bergerak turun, kemudian dia naik. Dia naik. Sehabis dia naik, stop. Saya akan adjust nombor 4. Kenapa? Sebab macam saya kata tadi, 2 naik, 2 turun. Jadi sekarang yang perlu di adjust adalah nombor 4. Ini saya adalah ajar tutorial yang simple untuk tuan-tuan. Tengok panduan saya. 030 untuk exhaust, 025 untuk inlet. Okey. Longgarkan mula-mula. Kita cek dulu. Okey, sangat longgar tuan-tuan. Sangat longgar. Inlet pun sangat longgar. Itu sebab dia bising. Bila dia bising, kita dapat tujahan yang kurang cukup. Tak cukup sebenarnya. Itu sebab kita perlu kena selenggara dia. Kena adjust dia. Okey, masuk balik kat sini. Untuk exhaust. Kosong, 30. Kosong, 30 untuk exhaust . Okay, pusing, ketatkan yang ni. Yang pelaras ni ketatkan. Lepas tu gerakkan filler gas ni. Dah mula rasa sangkut sikit. Sikit lagi. Okay. Dah okay tu. Baru kita ketatkan pelaras dia. Okay. Tengok. Sikit lagi, agak longgar. Cantik. Okey. Sekarang inlet. Ni 025 . Memang sangat longgar. Okey, dah rasa kita tarik tu rasa sangkut sikit filler gas dah okey tu. Lepas tu kita ketatkan pelaras dia. Kita rasa? Cantik. Cun. Baru kita ketatkan pelaras. Okey. Satu dah selesai. Kita pusing lagi puli. Pusing lagi puli tengok. Sekarang yang bergerak adalah
exhaust valve yang piston nombor 3 eh. Dia menekan, kemudian dia menaik. Dia habis dia naik, dia tak bergerak, stop. Maka adjust nombor 2. Kita check dulu betul ke dia longgar. Okey, sekarang nombor 2, exhaust sangat longgar. Inlet pun sangat longgar. Memang semuanya tunggang langgang, tuan-tuan. Sekarang kita adjust eh. Pusing pelaras ni sampai kita tarik ni agak rasa sangkut sikit eh. Okey, dah sangkut, baru kita ketatkan pelaras dia. Kecul. Okey. Okey, cantik. Okey, sekarang kita pusing lagi eh. Puli. Okey, kita nampak sekarang yang nombor 4 punya exhaust bergerak turun. Dia tak jelas sebab hitam sangat. Okey, dia dah stop naik, baru kita adjust yang nombor 1. Ah, longgar. Longgar tuan-tuan. Maknanya tak pernah diselenggara, tak pernah di-adjust. Tapi kalau tuan-tuan dah buka head ni, tuan-tuan gerembal, kalau tuan-tuan tak adjust tapet, saya berani jamin dia akan semput. Dia akan bergegar kat engine, apa berlaku sebab ada valve yang bocor. Pembakaran tak maksimum. Okey, adjust. Exhaust. Piston nombor 1. Pusing tengok. Letakkan pelaras ni, sambil tu gerakkan dia punya filler gas. Okey, dah rasa sangkut sikit, baru kita ketatkan ni. Okey, sikit lagi. Kecun. Longgar, tak mau. Tes. Okey, cun. Okey, ini yang terakhir eh. Pusing lagi puli. Okey, yang nampak sekarang piston nombor 3 punya exhaust valve turun eh. Pusing sampai dia naik balik. Dia habis dia naik, stop. Okey, stop. Sekarang kita adjust yang nombor 3. Saya lupa eh, tadi nombor 2 punya valve eh. Sekarang kita adjust yang nombor 3. Okey, longgar tuan-tuan. Longgar sangat-sangat. Kita adjust eh. Okey. Longgar eh. Kita pusing pelaras. Gerakkan dia punya filler gas. Okey, dia terlampau terlebih. Longgarkan sikit. Ketatkan sikit lagi. Adjust eh.
Okey, dia rasa macam sangkut sikit lah, bukan sangkut sangat. Lepas tu baru kita ketatkan laras. Okey, pegang up. Okey. Cun. Sikit lagi. Ini enjin masih kadang panas ni tuan. Bukan sejuk ni. Ha, panas ni. Ha, okey tuan-tuan. Tadi selesai sudah kita adjust step pad eh. Ha, jadi kita dapat faedah nanti. Tu eh, saya banyak kali dah kata dalam saya punya YouTube channel ni. Kenapa kita perlu adjust step pad? Saya banyak kali terangkan. Senang cerita tuan, enjin yang 4 silinder sebaris ni, senang cerita, dia adalah 4 orang bekerja satu pasukan. Saya selalu cerita. Senang cerita saya kata, macam orang angkat keranda lah. Orang angkat keranda tuan-tuan, 4 orang dah boleh angkat. Jadi tuan-tuan bayangkan eh, 3 orang ni sama tinggi sama besar. Salah seorang tu pendek ketot. Macam mana perjalanan keranda? Terhuyung hayang lah tuan-tuan. Jadi itu sebab saya kata perlu adjust step pad supaya kita dapatkan power. Macam saya cakap, enjin ni 4 orang satu pasukan. Kalau satu pasukan satu tim tu, 4-4 tu bekerja dengan baik, dapat api yang cantik, karburetor kita servis, minyak petrol lancar, api kita padu daripada elektronik, pelak-pelak-pelak cantik, saya garanti dia padu dan minyak jimat. Itu saya berani buat jaminan. Okey tuan-tuan eh. Harap-harap tuan-tuan happy, tuan-tuan suka dengan video tutorial yang saya ajar ni. Saya tak minta banyak tuan-tuan. Saya minta subscribe, like dan share. Supaya saya lebih banyak lagi akan ajar tutorial-tutorial yang terbaru berkenaan dengan penjagaan enjin kereta kita. Eh? Semoga kita jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap, sebelum tu saya nak sharekan dulu hasil video ni. Saya lupa ni. Ha, macam mana hasil dia selepas ejak tepek? Tadi kan kita dengar bunyi bising kan? Betul ke dia dah elok? Tuan-tuan dengar sini. Ada lagi tak bunyi tepek tadi? Test rem sikit. Okey tuan-tuan, jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe tuan-tuan. Subscribe dan like.